Penyanyi legenda terkenal Datuk Jamal Abdillah mengakui kesalahannya melanggar SOP serta memohon maaf atas kesilapan dilakukan menerusi gambar dan video yang tular. Jamal dilihat makan durian dan berkarioki di sebuah ladang di Kampung Pebidur, Perak pada Jumaat lalu sekaligus melanggar SOP. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Menerusi Harian Metro, Jamal berkata, "Saya mohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Sama ada salah atau tidak, saya tetap nak minta maaf kerana sepatutnya peka dengan SOP dan situasi semasa pandemik COVID-19. Saya berharap masyarakat di luar sana tidak mencontohi kesilapan saya ini." Jamal turut mempertahankan kehadirannya ke kampung itu bagi mendapatkan baja untuk perniagaan kolam ikan yang diusahakan di Bukit Merah. Bagaimanapun, kebetulan sekarang musim durian dan kawan-kawan yang ada di dusun di situ mengajak saya makan durian. Nak menolak takut ada yang berkecil hati dan anggap saya sombong. Jadi saya singgah sekejap untuk penuhi pelawaan mereka. Di situ pula disediakan set karaoke. Sambil makan, saya menyanyi satu lagu sebab dah makan percuma. Dah rasa macam tak seronok pula kalau tak belanja lagu. Walaupun saya bukan kaki karaoke, katanya. Mengulas segelintir pihak yang mempertikaikan surat kebenaran merentas negeri terhadapnya, Jamal berkata ikan-ikan kelisa peliharaannya perlu dipantau dan diberi makan. Dalam perkembangan lain, Jamal turut melakukan kerja-kerja kebajikan apabila berada di Bukit Merah